Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bagi penonton yang menonton saya, Cikgu Fana di PTTI, boleh komen dekat bawah adakah video jelas dan adakah audio saya jelas. So, hari ini sebenarnya saya terpanggil untuk nak berkongsi dengan penonton yang berada di luar sana apa yang berlaku di PTTI hari ini. Tapi sebelum saya berkongsi, macam biasa saya akan kongsikan dulu info berkaitan dengan kimia yang mana dia akan menjadi manfaat insyaAllah untuk pelajar yang berada di tingkatan 4. Sebab saya minggu ni saya banyak dengar cerita daripada parents yang mana yang mempunyai anak dalam aliran sains tulen, yang mana dia macam keliru ataupun dia macam 50-50, adakah dia nak meneruskan aliran sains tulen ataupun nak drop subjek macam kimia, math, fizik, bio. Okay? Sebab tu hari ni sebenarnya kita di PTTI, kita kongsikan beberapa video yang insyaAllah dapat membantu anak-anak ibu bapa yang berada dekat luar sana, at least untuk dia fikir-fikirkan dulu kalau ada apa terfikir untuk nak drop subjek aliran sains tulen tu, tengok dulu video kita, experience dulu adakah sains tulen tu betul-betul susah yang macam digembar-gemburkan. Okay, so sebelum saya share hari ini berkaitan dengan cara nak menghitung jisim molar bagi beberapa formula bagi sebatian yang saya tunjukkan, saya nak minta tolong dulu, adakah video saya jelas? Sekejap eh, saya nak tengok dulu adakah video okey dan adakah sound ni jelas. Sekejap. Okay. Alright. So boleh tolong komen dulu kat bawah siapa yang menonton. Saya sebenarnya baru je habis kelas kimia dan juga fizik semalam ni bersama dengan pelajar form 5 aliran sains tulen. Okay. Luqman Aboy. Hai Luqman. Okay. So dan kita tengah testing kita punya setup baru supaya kualiti live kita, kualiti video live kita adalah lebih baik. Okay, bagi yang menonton dekat luar, boleh komen dekat bawah adakah video saya okay, adakah lighting saya okay, adakah saya punya sound saya clear. Dan boleh komen ataupun boleh kongsikan juga penonton dekat luar sana sebenarnya menonton daripada mana. Okay. Okay ke? Internet kita okay eh? Alright, so tanpa melengahkan masa, okay, hari ni saya nak kongsikan macam mana cara untuk kita mengira jisim molar. Okay, bila kita tengok jisim molar, perkataan molar tu membawa maksud kita nak mengira jisim untuk satu mol. Saya tulis kat sini, nampak ke sini? Saya tulis ni Kita nak mengira jisim untuk satu mol. Okey, saya bagi contoh, dekat sini kita ada CuSO4. Bayangkanlah ini adalah satu mol. Sekarang ni kita nak kira berapakah total jisim semua ni. So cara nak buat, step yang pertama adalah kita kena tahu dulu setiap benda alah ni dia ada berapa biji. Bilangan dia tu berapa. So nak tahu bilangan dia berapa, cara dia kita akan tengok sini. Ini adalah simbol. So yang ini bawah di sebelah kanan, yang ini adalah bilangan. Okay, jadi apa yang saya akan buat, saya akan buat macam ni. Kita akan tengok satu per satu. Cu dekat sini ada satu. Bila tak ada tulis tu maksudnya ada satu. Tambah dengan sulfur dekat sini ada satu. Tambah dengan oksigen dekat sini ada empat. Jadi saya akan tulis 4O. Samakan dengan, okay, dalam soalan selalunya soalan akan bagi jisim untuk satu atom. Yang mana dia akan tulis jisim atom relatif JAR bagi Cu 64, bagi sulfur katalah dia bagi sulfur sama dengan 32, oksigen tak perlu hafal, soalan akan bagi oksigen 16, kalsium 40, karbon 12, hidrogen 1, zinc 65, nitrogen 14. Okay, tak perlu hafal, soalan akan bagi. Alright, dalam kes ni, kita nak kira berapa total semua benda ni. Jadi kita akan tengoklah Cu jisim dia berapa? 64. So 64 tambah dengan sulfur. Sulfur di
32. 32 tambah dengan 4 biji O. 4 jisim untuk oksigen. Kita tengok oksigen kat sini 16. Jadi kita kena darab lah. 4 darab 16. Macam tu. So kita akan ni tambah ni tambah ni. So kita akan dapat inilah adalah jisim molar bagi CuSO4. Dalam unit, bila kita nampak jisim, maksudnya unit dia adalah gram. Okey, bila kita nampak mol, maksudnya jisim untuk satu mol. Jadi kita akan tulis mol negatif satu. Saya selalu kongsikan dekat student, kalau soalan tanya jisim. Boleh kat sini eh. Kalau soalan tanya jisim, maksudnya unit dia adalah jisim kan? Macam kita punya jisim kita berapa? Berapa berat? Kita panggil berat tapi sebenarnya dalam terms yang betul adalah jisim. So jisim, dia punya unit dia adalah gram. Tapi kalau kita nampak perkataan molar dekat belakang, kita akan tulis mol negatif satu. So kalau soalan kata berapakah unit ataupun berapakah nilai jisim molar bagi CuSO4? Kita kira semua benda lah ni, so unit dia jisim molar adalah gram mol negatif satu. Tapi kalau soalan kata dalam soalan contoh, hitungkan jisim zinc. Okay, soalan tanya jisim je, so kita tutuplah jisim. Kita tutuplah molar ni, so tinggal jisim je lah, so unit dia adalah gram. Okay, so kesilapan dalam menulis unit ni akan menyebabkan markah akan hilang. That's why saya selalu pesan dekat student, bila nampak molar, maksudnya dia ada mol negatif satu. Bila tak ada bola, maksudnya jisim macam biasa, dia adalah gram. Okay? So, boleh komen dekat bawah siapa yang menonton. Kalau nak congak, boleh congak. Boleh share kan. Berapakah jawapan ni? 64 campur 32 campurkan dengan 4 darab 16. Okay? So, bagi yang menonton, terima kasih menonton saya. Boleh kongsikan sebenarnya penonton di luar sana sebenarnya menonton daripada mana. So hari ini kita di PTTI, kita sharekan beberapa video yang insyaAllah dapat membantu ibu bapa yang ada anak dalam aliran sains student, especially bagi ibu bapa yang ada anak form 4 ataupun form 5 eh. Form 5 sebab untuk form 5, bulan 3 adalah bulan yang terakhir untuk nak menentukan sama ada dia nak ambil subjek sains student ataupun dia nak drop. So ada setengah student dia demotivate, dia rasa sains student tu susah, dia takut dia gagal, jadi dia rasa dia nak drop subjek sains student. Sebab tu bagi kita sebelum nak drop, tengok dulu video yang kita kongsikan dan baru buat decision. Sebenarnya tak susah sangat sains student tu. Okey, kita pergi kepada soalan B. Kita nak kira jisim molar. Jisim molar tu adalah jisim untuk satu mol semua benda ni. So cara nak kira adalah kita tengok CA ada berapa biji. Tengok sini eh bilangan dia. CA dekat sini ada, cuba kongsikan ada berapa biji kat sini. So tak ada apa-apa, maksudnya satu lah. So saya akan tulis CA tambah karbon, ada satu biji juga, tambah karbon. Tambah oksigen, ada tiga biji. Tiga biji oksigen, macam tu. So kat sini ada satu biji, dua biji, jadi tiga biji. Okay, so kita tambahlah jisim semua ni. Okay, so kalau kita tengok kalsium jisim dia adalah, soalan yang terbagi yang ni. Kalau soalan tak bagi pun, pelajar akan diberi jadual berkala unsur. Dekat situ ada nombor nukleon. So, nombor nukleon menunjukkan jisim atom relatif bagi sesuatu unsur. Okey, kalsium 40, kita tambahkan dengan karbon. Mana karbon? 12. Kita tambahkan dengan 3 darab dengan 16. Okey, dan kita akan dapat jawapan dekat sini. Dalam unit jisim molar, jisim adalah gram, molar adalah mol negatif satu. Ini jawapan. Okey, sementara kalau soalan C, saya kongsikan soalan C eh, senang je. Hidrogen ada dua biji. Jadi kita akan tulis 2H tambah sulfur, ada satu biji. Sulfur tambah 4 biji O. 4 biji O. Kena sebut ni O. Budak tu kadang-kadang dia ingat 40 kat sini. O tau. Oksigen. Okay, so kita tambahkan. So 2 hidrogen, dia punya jisim dia adalah 1. Tambah
sulfur di same layer adalah 32 tambah 4 darab dengan 16. Tekan calculator, final answer macam biasa akan dapat dalam gram mol negative 1. Okey? Boleh? Mudah je kan? Jisim molar, siapa ni? Denzel. Dulu dapat A+. Okey, dapat A+ tu bagus. Okey? So, soalan D. Soalan yang terakhir eh. Untuk mengira jisim molar. Calculation jisim molar ni sebenarnya dia berada di bab 3. Form 4. So bagi pelajar yang form 4, dia akan mempelajari macam mana nak buat formula, macam mana nak ingat formula. Sebenarnya kita ada teknik, macam mana cara nak ingat cas, macam mana cara nak menulis dan macam mana cara nak mengira. Okay, so kita kira yang last sekali, Z ada 1 biji. So kita akan tulis Z N tambah dengan, dekat sini adalah N. Ah, soalan ni special sikit. Bila kita nampak kurungan, okay, dua dekat sini membawa maksud dua ni untuk N dan juga dua ni untuk O. Maksudnya N ni ada dua biji, O ni tiga kena darab dengan dua. Jadi saya akan tulis macam ni. Zinc ada satu biji tambah dengan nitrogen ada dua biji, 2N tambah dengan oksigen ada tiga darab dua sama dengan 6. So 6O. Okay, so kesilapan ramai pelajar adalah dia tak nampak N ni ada dua. Jadi dia akan tambah N je lah. So bila salah dekat sini, maksudnya nanti dia akan efek jawapan-jawapan yang lain. Okay, so kita tambah kan dekat sini. Zinc 65 tambah dengan sedang kita sikit 3, 14 tambah 6, 16. So kita akan dapat jawapan final answer gram mol negative 1. Okey, so bagi sesiapa yang menonton ataupun ada anak dalam aliran sains tulen, so bagi sesiapa yang ada anak dalam aliran sains tulen yang nak join kita punya sesi live pre-session esok malam bersama dengan saya pada jam 8 malam hari Jumaat 8 malam pre-session yang mana kita akan buat di kita punya Facebook group Kuasai A+ Sains Tulen SPM, boleh komen dekat bawah kalau belum join kita punya group tu. So dalam group tu kita ada kita punya jadual yang mana kita akan kongsikan video-video live bagi subjek sains student macam chemistry hari Jumaat, kalau bio hari Selasa, kalau physics hari Isnin. Jadi bagi sesiapa ibu bapa yang berada di luar sana ataupun student sendiri yang nak revise ataupun yang nak join especially esok kita punya free session bersama dengan saya Cikgu Fana. So boleh komen dekat bawah untuk tim kita bantu. Okay, so macam yang tertera di kita punya page sekarang. Page tu, apa nama ni? Apa, yang tertera lah. Okay, kita sebenarnya kita dah lancarkan satu special event iaitu seminar Kuasai A+ Science Student SPM yang akan dijalankan selama 2 hari pada bulan Mac nanti. Kita akan buat dekat 2 tempat. Yang pertama di Bangi dan yang kedua di Shah Alam. Tapi kita akan start di Shah Alam dulu. Kita akan start di Shah Alam dulu pada 25 dan 26 Mac. Sementara di Bali kita akan buat pada 30 dan 31 hari bulan Mac. Okey, ramai yang tanya seminar Kuasai A+ Sains Student SPM ni apa benda yang nak belajar. Basically yang akan belajar adalah topik-topik. Kita ada selective topik yang mana kalau pelajar tu dia tak minat ataupun dia struggle dalam subjek especially kimia dan juga maths, kita akan mantapkan dia punya kefahaman dan tarik minat dia untuk belajar chemistry dan juga maths. Okay, so macam mana cara nak daftar ataupun nak tahu info berkenaan dengan seminar, boleh layari kita punya website www.pttionline.com ataupun boleh komen dekat bawah ataupun boleh PM kita. Nak senang? Join kita punya free session esok, esok malam bersama dengan saya hari apa esok? Hari Jumaat di Facebook group special Kuasai A+ Science Student SPM. Okay? So bagi sesiapa yang ada soalan, Suraya Syamsuddin.
Okay, nak join kita punya live chemistry. Boleh team boleh bantu Suraya macam mana nak join kita punya live chemistry esok. Kita akan buat sesi live tu di Facebook group Kuasai A Plus Sains Sulin SPM. Okay. So, saya masih ada masa sikit lagi. So, bagi sesiapa yang ada soalan ataupun nak tanya apa-apa soalan berkaitan dengan subjek sains tulis, boleh komen dekat bawah. Tengok gambar sendiri kat dalam ni. Okay, boleh komen dekat bawah untuk tim kita bantu ataupun kalau ni saya terus je jawab. Sekejap, komen. Boleh komen dekat bawah. Okay. Electrochemical series. Yes, ada orang share berkenaan dengan electrochemical series. Okay. So, saya rasa itu je sesi live kita untuk malam ni. Jangan lupa esok sesi live, free session, sesi percuma kimia bersama dengan Cikgu Fana pada pukul 8 malam di kita punya Facebook group special Kuasai A Plus Sains Sulin SPM. So, kalau nak tahu macam mana nak join kita punya Facebook group, boleh komen je kat bawah, nanti tim kita akan bantu. Ataupun ataupun bagi ibu bapa yang struggle ataupun tengah confused, adakah anak dia patut drop subjek sains tulen ataupun tak, boleh PM kita juga untuk kita buat satu sesi consultation secara percuma dan kita kongsikan video yang insyaAllah dapat membantu anak-anak yang yang struggle dalam subjek sains tulen. Okay, so kat situ je, hari setakat ni je, sesi live untuk malam ni. Thank you sebab menonton. InsyaAllah esok malam, pukul 8 malam, kita akan berjumpa di Facebook group Kuasai A Plus Sains Tulen SPM. So, thank you sebab menonton.